Anu dan setika dong. Demen suri sebuah. Hormati di pagi hari yang cerah ini, marilah kita menyatakan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat yang terbesar ialah nikmat iman, nikmat umur, nikmat kesempatan. Kemudian marilah kita limpahkan, kita curahkan salat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Maksud mandi itu membasuh seluruh badan sebagai penyucian. Namun dalam hal ini kadang mendadak apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wala tumkul musyrikin hatta yu'min. Baru dikatakan mukmin. Tapi mukmin itu bukan sebatas mengikrarkan dua kalimat syahadat. Kita kata mukmin tentu dengan pembuktiannya, yakni al-intiadu bi'imali tuhari. Buktikan isi dari iman itu, menyatakan buktian dengan melaksanakan apa yang diajarkan oleh agama promosi dan tiang ini. Jadi hal ini yang bertanggung jawab adalah bakal suaminya. Berkewajiban mempelat untuk mengajari tata cara sholat dan sebagainya. Ya. Ini wajib mutlak menuntut.